masakan mak korang tak pernah akan mengecewakan. Saya rasa benda tu dah overrated tu untuk aku sebab a day in my life. Thank you, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat kembali. So today 30/1/2021. Maybe title for this video is A Day in My Life. Korang ikut je lah, tengok rutin macam ni. Plan for today is so class, and then lunch, and then tengah hari tu kita buat rendang. So first of all, kita so class dulu. See you guys sekejap lagi. Tak ada apa. Okay, nanti kejap ya. Okay, so aku dah habis kelas. First phase of the day habis. But nanti pukul 3 aku ada kelas lagi. Pukul 8 aku ada kelas lagi. Tapi tak apa. By the way, semenjak aku PKP ni aku banyak agak belajar something. Macam ni kat ni rambut. See, little update for the day. So sekarang pukul 1:41. Tak tahu kau boleh nampak ke tak. But right now is 1:41. So almost over, dah tengah hari. Update on rendang. Rendang pun dah agak siap. Aku tak dapat nak tunjuk sebab time ni aku semua ada tak ada tudung. So tak tunjuk lah. Nanti dah siap, nanti baru aku tunjuk. But right now aku nak ke rumah nenek aku depan sana. Kita ada panggilan daripada Datin. So tolong dia kejap. There's something going on dengan phone dia. Sorry lah guys, terang. Aku lupa nak pakai ND filter. So, dah sampai rumah nenek. Dekat je. Assalamualaikum. A few moments later. So, kita dah settle. Gila lah. Terang cok. So, kita dah settle. Tolong nenek balik rumah. Tada. Tajuk video kali ni tak tahu lah. Dia kosong. And aku belajar benda tu dari Inspiration punya YouTube lah. Sebab Inspiration aku dalam YouTube ni Iman Kamil. Ada banyak lah dari segi aspek aku banyak. Dari segi semangat, dari segi hasil, dari segi artwork banyak. Tapi dia punya semangat ni orang Iman Kamil lah. Sebab orang sekarang dia cuba nak set up sebanyak mungkin tau. Macam set up mic kat sini kan, set up mic, set up lighting, set up tempat. Tapi kalau kau nak di YouTube ni, bagi aku ya sebenarnya tu penting, tapi at the same time tak perlu pun actually. Kau just tekan button record, set tempat, set mic, settle. Lighting tu kalau boleh kau duduk luar. Macam aku luar. Natural lighting is the best lighting. You can compare daripada studio lighting. Natural light kau boleh dapat mana-mana. Kau keluar juga dapat. So video kali ni saya tak tahu nak cakap apa. Cuma kita makan. Kita tak makan lagi, tadi kan kelas. Lupa lah tu. Bagi aku yang buat YouTube ni, dia ada kelebihan, ada kurangan. Dia depend on apa korang punya perspektif lah. If bagi aku, kelebihan dia untuk orang yang pemalu. Sebab bila kau ada kamera depan kau, ada mic, and kau tengah record diri kau untuk bercakap, at the same time kau actually improving diri kau untuk jadi lebih berani untuk cakap depan orang, lebih berani untuk percaya dengan apa mulut kau nak cakap. Tapi lama-lama kau biasa YouTube, biasa dengan audience kat YouTube yang support korang, kau akan rasa lagi motivated nak bercakap. And in YouTube kau lagi motivated untuk buat video sebab kau ada banyak audience yang tunggu kau, banyak audience yang nak tengok lagi video kau, nak tengok lagi kau bercakap. Kalau bagi korang yang nak buat video YouTube kan, nak bercakap, nak really into buat video, one thing yang kau kena keep in mind is the content, the message yang kau nak sampaikan untuk orang. Walaupun macam kau tak kaya, kau tak ada kamera, tak ada yang macam orang YouTuber sekarang pakai,
tak semestinya itu satu penghalang untuk kau buat content. If kau betul-betul passionate nak buat content, if kau betul-betul nak buat content, kau buat je. Sebab everyone yang buat content kat YouTube sekarang, yang kau tengok, yang famous, PewDiePie, aku rasa PewDiePie ramai kenal. Kalau dalam Malaysia mungkin Aisyah Shi, Musih, Iman Kamil, itu yang antara aku tengok lah. Diorang mula daripada kosong juga. Diorang mula daripada kosong sampai ke digit diorang sekarang. How diorang buat sampai macam tu? How diorang ada motivation nak buat macam tu? Motivation dia ialah diri sendiri. Diri sendiri and how you see the perspective, how you see orang tu punya pandangan kat kau. First video diorang tak secantik video sekarang. And that is why we call progress. If kau start YouTube untuk just to be monetized, just dapat duit, kau akan ruin your mindset. Sebab if kau nak buat YouTube, jangan harapkan kau dapat monetize. Jangan tujukan diri kau ke monetization. Tadi kita kat luar, seorang kita dekat dalam bilik balik. So sekarang pukul 2.45, kena kita akan buat video dulu. And then kita akan masuk kelas. Apa? Aku update call tak. So bye bye. Okay, so sebabkan aku dah ambil kelas awal, so aku tak tahu nak buat apa. Aku nak buat wiring. Let's go. Before that, kita kena ambil barang. Aku minat sebenarnya buat wiring semua ni. Bukan wiring lah, macam cable management lah. Minat. So, we'll see. First step is kita kemaskan dulu. Later. So cable management is siap. What it looks like. So that's the main cable. Then go out to here. Yeah. And then the same cable. So pada sini, ada tiga lagi. Total 6. 6 plug. Ada orang ambil barang ah. Hah? Oh vlog ah pergi. Ada kerja ah. Mesin. Abang ni idola lah bang. Nak tag apa IG tak nak? Tag Danish Aiman. Hei, promote sebab promote. Sebab promote saya sekali lah. Tag saya ID.co. Double L lah, jangan lupa. Lagi saya mention betul. Abang mention bawah ni kat guys. Ada kata-kata. Dah lama tak masuk vlog aku ni. Kata-katamu hanya mimpi. Pak, aku dengar cerita kau dah jadi tukar kerjaya. Di siang hari. Oh, aku adalah seorang coach. Aku punya anak murid tu. Dia berupa mandi. So, oh, dia tak ada. Dia lagi tunjuk dia. Anak murid aku, dia tak jogging dengan dia ni. Dia ada event lain. Event apa tu? Event lagi besar daripada jaga badan. Makan. Ha, datang. Alamak. Anak murid saya tak berbaju. Sini, Aish. Dia tak ada baju, geng. Tak boleh tunjuk. Pakai baju dulu. You exercise. Smile. Mata. Mata. Jangan sentuh lens. Suka bulian tu. Comel. Aduh. Siapa buat? Miau atasannya ada. Itulah dia kan. Dia keluar bila selalu bully aku. Padan muka dia. Padan muka dia. Dia hantuk dia, geng. Aku tak cakap banyak lah, geng. Padan muka. Sekarang pukul 6.40. Almost habis lah seharian. Video ni pun bukannya ada tujuan pun. Kalau korang kenal siapa yang dah subscribe kan, kalau kenal Ipa siapa lah, dia buka out bila dia pun habis Sam. So right now dia tengah rehat Sam break. And dia buka out lah. Kalau korang tengah tengok ni, tak kisah pagi, petang, siang, malam. How was your day? Belakang sandar.
pada korang tengok tu video ni, aku rasa pada korang tengok tu video ni, korang have a nice day, have a nice day. Tak kisahlah malam, siang, pagi, petang, tak kisah, just have a nice day and just believe in yourself what you dream of. Bye guys. See you guys.